Pertarungan sengit di kelas MPV premium semakin memanas dengan kedatangan Hyundai Staria versi super mewah yang dipersembahkan oleh Hyundai Motors Indonesia, HMID bersama Lombardi. Hyundai Staria 9 mengalami perombakan total pada kabinnya oleh para modifikator Lombardi, sehingga kini hanya dapat menampung 7 orang penumpang dengan jok yang berkualitas dan nyaman. Area yang paling mencolok perubahannya adalah bangku baris kedua yang diganti dengan jok model Captain Seat yang dapat disesuaikan posisinya hingga 10 langkah secara elektrik. Jok Captain Seat ini dilengkapi dengan fitur pijat 6 titik, elektrik lumbar support, serta heater and fan coolant untuk kenyamanan maksimal penumpang. Selain itu, Lombardi juga menambahkan dinding partisi antara kabin pengemudi dan kabin penumpang yang dilengkapi dengan kaca elektrik yang dapat dibuka dan ditutup. Tidak hanya itu, tersedia juga smart TV seluas 27 inci yang dapat memainkan berbagai aplikasi layanan streaming terkini. Untuk meningkatkan kualitas hiburannya, Lombardi juga memasangkan soundproofing di seluruh bodinya serta memasangkan subwoofer 10 inci dan premium 2-way audio system. Ketika tim mencoba Hyundai Staria X Lombardi ini, sangat terasa kenyamanannya di segala posisi duduk. Tak hanya kursi baris kedua, tetapi juga kursi baris ketiga yang menawarkan ruang kabin yang luas dan mudah diakses. Andrew, Presiden Direktur Lombardi mengatakan bahwa prototipe yang dipajang di IIMS akan menggunakan rel jok yang lebih panjang untuk membuat akses masuk ke baris ketiga semakin nyaman. Hyundai Staria X Lombardi menjadi tambahan trim yang terdapat pada daftar harga Staria. Modifikasi interior ini dilakukan secara resmi oleh Hyundai dan telah melalui proses verifikasi dan pengujian oleh pihak pabrikan, sehingga dapat dipastikan bahwa perubahannya sudah dijamin kualitasnya. Dengan penambahan trim tambahan yang super mewah ini, Hyundai Staria semakin memperlihatkan kelasnya di kelas MPV premium. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu tertarik untuk memiliki Hyundai Staria X Lombardi?